Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pagi yang cerah ini. Kita berjalan-jalan menuju ke suatu desa yang bernama Desa Lugu yang terletak di Kecamatan Lugu, Kabupaten Purwakarta. Oke, kita sekarang menyusuri jalan yang terdapat di sini, yaitu jalan yang berupa aspalan tetapi sudah mulai rusak alias butuh perbaikan. Ini sebenarnya kalau diperbaiki aspalannya ini sebenarnya sangat nyaman. Oke, terlihat sebelah kiri kita ada musola. Terus kita lanjut lagi perjalanan menuju ke arah timur dari desa ini. Karena jalan yang mulai rusak, jadi banyak terdapat genangan-genangan air. Oke, ini depan kita ini ada sekolah PAUD, kemudian juga bersampingan dengan sekolah TK. Ini pendidikan di sini sangat diperhatikan dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD ada, TK ada, dan nanti SD juga ada. Oke, sebelah timur itu tadi terdapat yang sebelah TK itu orang menyemur-nyemur banyak pelepah pisang. Orang Jawa sini menyebutnya adalah gedepok. Itu menurut informasi digunakan untuk sebagai tali dari untuk mengikat tembakau. Oke, ini sebelah kiri ini, kiri depan ini ada lapangan desa, yang sebelah baratnya ada lapangan voli. Kemudian menuju arah timur itu terdapat lapangan sepak bola. Wah, ini pemandangannya bagus juga ya. Dan juga fasilitas dari desa ini lumayan lengkap karena tidak semua desa mempunyai lapangan. Nah, pemerintah desa di sini berarti sangat memperhatikan berarti untuk menyalurkan bakat-bakat dari anak-anak yang ada di desa ini, maka ini tersedia lapangan sepak bola dan lapangan voli yang tertata dengan sangat rapih. Kemudian masih lanjut lagi ke arah timur, kita melihat lorong dari ini banyak pohon bambu. Orang sini nyebutnya adalah pring. Ini jenis pring, kayaknya ini jenis pring tali. Sebenarnya kalau dirapihkan kemudian dipapas ini nanti lebih padang, lebih nyaman lah. Wah, ini yang di depan tuh lebih rimbun lagi. Oke, kita bisa melihat di sini ada pemukiman penduduk. Walaupun dekat dengan paperingan, ternyata juga banyak pemukiman penduduk. Ini ada rumah yang cukup megah dan mewah. Masih lanjut lagi ke arah timur. Kita sebelah kanan ternyata masih banyak karangannya kosong-kosong. Kalau yang sebelah kiri tadi itu pemukiman penduduk. Terlihat ada ibu-ibu sedang jalan kaki menuju ke sebelah barat, mungkin ke rumah tetangganya. Oke, kalau kita jalan ini yang lurus itu saja ngandong jalan yang ngandong aspalan seperti mana. Kalau yang sebelah kiri nanti menuju ke rumah makan ayam goreng Suhati. Oke, ini yang sebelah kanan kita ambil ini menuju ke ini terdapat SD Negeri Lugu. Langnya kelihatan sangat megah, terawat, dan wah, bagus. Oke, kita perjalanan menuju ke arah selatan. Wah, ternyata di sini sebelah selatan sekolah, sebelah timur ada rumahnya.
mewah juga. Oke, nanti kita akan menuju ke arah sebelah kiri ya. Ini kita belok kiri menuju ke arah timur, yang nanti jalan ini akan tembus ke Jalan Andong, yang nanti akan menuju ke Wareng. Oh, ini jalannya cukup lebar. Asalnya kan ini dua tengah bolong, kemudian diisi lagi dengan cor-coran yang sebelah kiri, tengah, dan juga sebelah kanan yang paling selatan. Oke, jalan ini cukup sangat mulus, kemudian lebar. Jadi kalau untuk berpapasan mobil dan mobil ini cukup. Masih lanjut lagi kanan kiri, ternyata juga masih banyak pekarangan kosong. Banyak terlihat pemukiman lagi, tapi kemudian sebelah kanan juga masih kosong lagi. Dua ini kita coba melihat, masuk ternyata ada rumah. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke jalan yang menuju ke arah Andong. Terus pemandangannya ini cukup bagus juga, kanan kiri tertata rapi, itu namanya tetangannya sangat dijaga kerapian sehingga menambah suasana yang asri. Oke, terlihat ini ada penduduk, orang yang sedang kegiatan bakul gedang istilahnya, penjual pisang. Masih lanjut lagi, kita menuju ke arah sebelah timur, menuju ke Desa Ambang yang merupakan ujung dari Jalugu, yang nanti akan terdapat istilahnya gapura yang bertuliskan selamat datang di Desa Lugu. Tapi kalau dari sini tulisannya berarti selamat jalan. Wah, ini itu ternyata. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga perjalanan kita bisa bermanfaat buat sobat-sobat semuanya, bisa menambah referensi. Jika kalau kita atau teman-teman semuanya berjalan-jalan, baik gambaran dari suasana pedesaan dari Desa Lugu adalah seperti ini. Desa yang sangat welcome, suasana yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Oke, sekian dari kita. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi kita mohon maaf yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan atau episode berikutnya. Wah, oke.